pertahanan Israel kembali error pada Kamis, 9 Mei 2024. Oleh karena itu, sirine peringatan bahaya tidak berfungsi saat situs Xiaomi Israel dihantam rudal yang berisi 500 kg bahan peledak. Akibat serangan rudal perlawanan itu, situs Xiaomi terbakar hebat. Detik-detik rudal perlawanan menghantam situs vital Zionis itu dirilis melalui saluran Telegram sesaat seusai serangan tersebut. Meski demikian, Zionis kekeh mengatakan bahwa tidak ada kerugian besar dan korban jiwa dalam serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.